dengan perkembangan dunia informasi dan medsos pada saat ini, rentan sekali masyarakat kita disuguhi berita-berita yang sifatnya ujaran-ujaran kebencian maupun berita-berita yang sifatnya hoax. Untuk itu saya menghimbau kepada segenap elemen masyarakat agar yang pertama itu berhati-hati dengan pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya hoax dan menyeleksi setiap berita yang diterima untuk kemudian tidak disebarkan apabila terkandung atau dicurigai bahwa itu adalah berita hoax.